Iya, ya bubble yang banyak. Di situ bagian persabunan, di sini bagian permakanan. Karena kemarin Kanara selalu janji tinggal janji. By the way, ini favorit aku. Oh my god. Oh my god, padahal lagi dokter Tisi. Sebenarnya lebih enak beli di pasar, cuman ini udah siap segini ya udahlah ya. Dan lebih bertroli-troli. Udah berapa troli kita? Gimana nih ntar mau bayar? Stres mau bayarnya. Halo coba. Like, comment, like. Aku lagi ada di Lotte, tapi sekarang lagi ada di Gandaria City. Terus mau video call sama Kanara lagi. Mau yang mana lagi? Apa lagi? Ada apa lagi? Yang ada suka, biasanya ada suka ini nih. Nih. Itu kemarin yang seperti sama. Biasanya. Tapi mungkin ada udah bosen. Itu apa? Oh, rumput lautnya tadi mana tadi, Mbak? Bener nggak? Tunggu sebentar. Yang ini bukan mereknya. Ini bukan. Hah? Susunya kesini aja. Bener, bener. Iya, ya bubble yang banyak. Ini susunya ini ya. Oh, coklat mau juga. Ya, oke. Oke, oke. Iya, iya. Yang besar, yang besar. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Dadah. Tunggu ya. Ya udah nanti tunggu, tunggu ibu pulang. Ah. Ah. Apa? Pakai mobil ibu kemana? Mobilnya itu tadi mau diisi angin bannya, tadi makanya ibu tukar mobil. Iya iya nanti ibu jemput. Deh susunya nggak ada ultra yang itu, yang coklat yang besarnya. Apa? Iya nggak ada susunya yang ultra yang besar. Adanya yang ini, yang diamond ini. Kurang. Ibu yang suka. Kemana lagi? Yaudah ibu jalan mana lagi? Kita lagi sambil video call sama Kanara. Soalnya kalau dia ikut dia rewel. Blueberry kan? Blueberry. Dah, apa lagi? Ini bagian permakanan. Terus tadi kita udah beli kayak sabun-sabun yang gitu-gitu. Sekarang kita cari apa lagi ya? Karena mau bulan puasa. Bulan puasa masih lama tapi ya? Awal apa dong? Masih belum lah. Kecepetan kalau mau beli ini nata de kokoan. Tapi Mas Abi mau ini. Oh yang ini aja. Nah. Ini aja. Itu bagian persabunan, di sini bagian permakanan. Sekarang nggak bawa anak-anak ya, Bu? Nggak bawa anak-anak, soalnya biar nggak ribet. Karena kemarin Kanara selalu janji tinggal janji. Katanya nggak rewel, katanya ini, tapi tetep aja. Ntar minta gendong, minta ini, minta itu, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita belum beli sayur-sayuran, beli cemilan dulu deh. Ayo guys, kesini. Ini makanannya Mas Abi, Kanara. Nih liat tuh keju-kejunya. Ini juga kesukaan Mas Abi. Ya kemarin juga borong keju banget ya Bu? Iya kemarin kita borong keju. Sekarang ini persusuan.
Jadi hari ini tadi aku habis suntik vitamin, Kanara juga ikutan. Abi juga karena ngerasa keliengan. Terus kita semuanya suntik vitamin. Kanara berani banget, katanya nggak sakit, katanya nggak sama sekali nggak sakit. Nah ini juga kesukaan aku ini. Loh, kok udah kecil sekarang size-nya ya? Dulu nggak sekecil ini. By the way, ini banyak favorit aku. Oh my god. Oh my god, padahal lagi dokter Cici udah turun 6 kilo. Dulu biasanya bisa beli satu karton. Karena dulu sempat udah enggak ada, terus tiba-tiba muncul lagi. Oh my god. Enggak kuat ya Bu sama cemilan? Sama cemilan. Karena kemarin-kemarin sempat enggak mau nyemil. Karena takut kayak gini-gini nih, kayak kalau pergi-pergi. Jadi kalau pasti nggak mau ikut ke supermarket. Update program dietnya dong, Bu. Update program dietnya, aku pokoknya diet itu startnya bulan lalu ya. Bulan lalu deh kalau nggak salah. Bulan lalu udah mulai, terus sekarang aku udah mau turun 6 kilo. Masih stabil 6 kilo. Biasanya kan bentar lagi mereka nih mau ngemil-ngemil pas puas, sebelum puasa. Puas-puasin deh. Terus guys, kalau misalnya yang nggak dibolehin itu kalau lagi diet adalah ngemil tepung-tepung, roti, dan sedangkan itu aku suka semua. Jadi makannya, dan ini adalah favorit aku dari kecil. Nih. Ini enak banget sama ini nih. Sama ini. Ini anak-anak aku suka nurun. Jadi kalau dia tahu aku suka ngemil apa, mereka suka juga. Jadi ini Mas Abi suka asin-asin. Kalau ini belum aku cobain ke mereka. Kalau ini anak-anak suka, ini sukanya makanan kemilan mereka semua deh. Ini ya, ambilin lagi nanti abis itu sama gulanya. Sama gulanya. Aku mau berapa? Borong-borong, Mbak. Borong-borong, Mbak. Borong, Mbak. Borong, Mbak. Udah. Udah. Oh, banyak. Udah numpuk aja nih, Bu. Tadi nyari Indomie goreng jumbo kok enggak ada ya? Aku nyari apa? Kecap mereknya Indofood. Jadi kalau bikin mie ini goreng, kecapnya rasanya sama. Kok gak ada? Nih dia. Mbak, kecapnya gak ada yang ini botol? Yang botol. Ada gak? Gak ada deh. Kok gak ada? Gak ada kali yang botolnya? Gak ada. Paling adanya itu aja, bango sama sedap. Ya udah deh, beliin aja dulu deh. Mau puasa. Mana yang bisa dicicil buat puasa? Sama ini nih Kanara nih. Udah saya ambil. Ini Kanara sukanya mana nih, leci? Ambil iya, udah saya ambil juga. Dua berdua. Dua terus mah berapa hari doang kemarin beli. Iya, udah enggak kuat saya bawanya. Bakso masih ada. Jangan yang Cimbo itu, nggak mau. Ini mau cobain ke itu sih. Ini apa ya? Ini bedanya apa sih? Di masih ada nggak di rumah? Ada.
buat di apartemen. Anak-anak tuh suka ini, Mbak. Nih, ini yang suka dia. Sangat suka. Ini banyak apa enggak? Soalnya udah banyak banget di freezer, udah enggak muat itu dia. Mbak, ambil itu jeruk itu buat peres. Ambil 5 kilo. Terus jeruk yang kecil-kecil itu, Mbak, Tanara suka tuh yang kecil-kecil itu. Dua kali ya. Telur mau enggak? Ini telurnya bagus-bagus itu. Telur rendah kolesterol. Oke. Okay. Salmon. Oke. Sekarang per sayuran dan per ini bagus. Ya dua harus gede, nggak mau pisang tanduk tuh Mas Abi. Kalau ini aku masih nggak takut nih. Yang aku nggak suka tuh pisang yang bener-bener pisang. Teksturnya bu? Teksturnya kalau ini kan bersih gitu kan. Oh nggak bisa ngeliat yang warna-warna tuh. Kalau tanduk tuh aku yang karena yang gede ya udahlah ya. Tapi kalau yang udah kecil-kecil gitu loh, aduh no. Stres. Mau masak ikan selar, Pak. Kangkung tempe mendoan. Sambal. Gitu mau lagi. Mau, mau. Banget. Iya. Ya kita biasanya ikan beli selar tadi udah beli selar. Mbak Inem itu suka bikinin pakai jagung muda itu apa ya? Tumis sayur jagung muda, kacang panjang. Isinya yang tumis sayur jagung muda itu apa? Ya, jagung itu bumbunya biasa, tumis biasa. Namanya. Iya tumis biasa, pakai bawang merah, bawang putih. Isinya apa? Gak ada cuma itu doang, gak ada isiannya kan? Mbak, jagung muda pakai ada sayurnya, kacang panjang kan? Kacang panjang. Sebenarnya lebih enak beli di pasar, cuman ini udah siap segini ya udahlah ya. Kalian kosong bu. Banget lah, kosong banget. Nah, udah sekalian aja deh buat dimasakin sekarang. Gimana bu? Belanja nggak direcokin? Nah lebih tenang. Teratur ya bu? Nggak teratur juga sih. Dan lebih bertroli-troli. Udah berapa troli kita? 4, 5. 5? Gimana nih ntar mau bayar? Stres mau bayarnya. Deg-degan, takut. Persiapan menjelang Ramadan apaan bu? Bulan puasa. Ini kan bu. Tadi rencananya oh mau bulan puasa nih berarti belanja-belanja dulu deh. Tapi kan kalau kayak gini-gini enggak mungkin bulan puasa masih ada kan? Pasti kan udah habis. Jadi ya udahlah karena kan ini udah tanggal berapa? Udah tanggal 24. Kita bulan puasa kan awal-awal bulan biasanya kan kayak yang kayak gini-gini ini pasti udah habis duluan. Cuma kan kayak yang kayak sampo-sampo itu kan masih ada. Gitu guys. Jadi deg-degan bentar lagi udah mau puasa. Terus kita mau bikin konten apa ya? Kita ngapain aja ya belanja-belanjanya. Terus apa lagi ya? Palingan tuh yang nyetok itu harus nyetok-nyetok sayuran sih sama buah. Sama kurma. Aku lupa ada kurma yang enak tapi tuh pengen beli. Tapi lupa kurmanya yang enak yang mana. Coba deh. Ini kereta kencananya guys. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Nanti dipisah ya mas makanan sama chemical ya. Iya, jangan dicampur. Ini kan udah kecampur-campur nih. Makanan sama makanan, ini kan chemical-chemical nih. Yang antri bukan orang. Barang. Troli. Troli.
perkakas ya Mbak. Ini bill pertama 5 juta. Baru berapa terakhir? 2. Mobilnya muat gak nih? Hah? Mobilnya muat gak? Jadi naik Hilux kan? Mm. Belakangnya harusnya bisa. Harusnya kan? Bisa sih. Kan udah kayak mobil itu tuh. Mobil pindahan. Ini banyak banget loh. 4,5. Iya, hanya iya 10 lebih oke. Okay. 5,3 terus 4, berapa tadi? 5,3 terus 4, berapa tadi yang kedua? 4,8. 4,8 sama 3,5. Makasih ya Mbak udah dibantuin. Ya Allah, sama. Gak enak. Gila, bawa mobilnya harus 2-3 kayaknya. Kalau belanja banyak kan begini. Kayak belanja enggak sih, ini sebenarnya kebutuhan hari-hari. Udah pasti cepet habis ya, Bu? Iya. Cuma kan kayak kalau sabun-sabun itu biasanya sih Mbak itu suka nyetok kan. Jadi makanya lebih, biasanya agak lebih berlebih belinya. Itu apa? Tunggu saya ambil mobil dulu deh. Mas, apa lagi Mas? Apa lagi yuk? Hai guys, kita udah selesai belanjanya. Ini udah hadir kembali ke Nara. Inilah dia belanjaan Ade. Belanjaan Ade apa Ibu? Ade. Ade? Ibu beliin Ade susu banyak. Ibu beliin Ade coki-coki. Semua pesanan Ade udah Ibu beliin. Terus tadi kalau di Lotte itu lebih murah daripada yang sebelumnya. Ibu iya, ngapain beli ini? Ade juga enggak suka ini. Oh, dia enggak suka. Ya udah Ibu tadi takut enggak Ade mau. Terus tadi kita belanja berapa? 5, 4, 3. 5, 5 juta, 4 juta, sama 3 juta. Jadi totalnya berapa tuh? 11. 12-an, iya kurang lebih segitu. Lebih oke okay dibandingin waktu yang bulan lalu ya. Bulan apa sih? Iya bulan lalu. Iya bulan lalu. Bestayu di dalam situ saya yang belum dibuka. 9 hampir 10-an. Bukan di sini. Coba lihat situ. Hampir 10 tapi cuma 2 troli ya. Enggak banyak. Kalau ini lebih banyak. Jadi semoga bermanfaat buat kalian yang mau belanja. Tadi teman aku juga pada WA. Murahan mana ini apa ini? Murahan mana di sini apa di sini? Aku kasih tahu, tetap di sini. Kalau mau lebih murah lagi, kalau mau super banyak belanjanya bisa di wholesale. Oke? Dadah. Sampai dadah. Dadah.